Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Liantika Channel. Video kali ini saya akan trip dan review pesona keindahan wisata alam yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nama tempat wisatanya yaitu Bukit Teletubbies. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung Liantika Channel. Dan bagi yang belum, mohon dukungannya untuk like, comment, share, and subscribe Liantika Channel. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Supaya teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Ujung Genteng dan akan belok kiri ke arah wisata Bukit Teletubbies. Dengan tiket masuk ke wisata alam Bukit Teletubbies ini hanya 5.000 saja ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke wilayah Bukit Teletubbies. Dari pintu masuk sampai ke spot wisatanya sekitar 1 km ya guys. Selama perjalanan kita akan dimanjakan dengan pemandangan seperti ini ya. Banyak hewan ternak sedang makan rerumputan. Lekukan bukit hijau sudah tampak ya, begitu indah mempesona, seolah ada pemandangan Selandia Baru di sini ya. Di antara bukit-bukit hijau terdapat danau dengan airnya yang jernih ya. Teletubbies ini merupakan surganya para penikmat sunset dan sunrise ya, karena dari bukit ini kedua panorama matahari terbit dan tenggelam tampak indah. Nah, dari atas bukit terdapat spot perahu yang dari sini kita dapat melihat panorama keindahan sekeliling Bukit Teletubbies.
kita alihkan pandangan mata kita ke sebelah timur, maka akan tampak deburan ombak pantai. Ini namanya Pantai Teletubbies ya guys, begitu indah ya. Sekarang kita sudah memasuki jembatan cinta. Ini adalah jembatan penghubung antara dua bukit yang dipisahkan oleh danau ya guys. Itulah tadi video tentang Bukit Teletubbies. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi salah satu tujuan wisata teman-teman ketika berlibur.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, wassalam.